Rif, kamu punya adik nggak, Rif? Biar adik kamu sekolah? Iya, Pak. Ya Allah. Kamu pingin gak usaha atau kerja apa gitu? Usaha mah pengen, Kak. Pinginnya apa? Dagang gitu, bisa jualan ini, kopi gitu, keliling. Biar gitu, ada tambahan masukan ya? Iya, biar tambahan. Terus kamu kalau misalnya nyari cacing nih, dibayarnya per berapa? Per ini, Kak. Per... gitu, kadang oh, per... sebotol air mineral? Iya, sebotol air mineral. Oh gitu. Itu berapa satu botol air mineral? Kadang dihargai 5.000, 10.000. Murah amat, nyarinya susah gini. Udah nasib saya begini. Kamu jangan patah semangat ya, Rif ya. Rif, ingat Rif. Gimana pun juga asal kamu sabar. Kamu kerja keras. Kamu gak nipu, iya kan? Ya. Nah, itu kamu harus bangun ya. Ngerti gak? Ya, kamu gak boleh patah semangat, janji sama kakak ya. Ya. Yuk, kakak bantu lagi cari ya. Boleh Vega bantuin gak bawanya? Berat, enggak, enggak apa-apa. Tuh, kuat. Berat juga ya. Iya. Terus kalau jual telur asin. Aduh, aduh, Ade, Ade, hati-hati sayang. Aduh, sakit. Sakit. Kenapa? Waalaikumsalam. Bang Ali, ditolong, aduh. Eh, kenapa, kenapa, kenapa? Ini udah mau habis, tinggal dikit, ketabrak sama bocah-bocah. Bang, kalau lewat jembatan bawa sepeda ganti-gantian lewatnya. Jalan deh. Ya, Dek. Aduh, ya. Jualan, Neng, tadi, Neng. Jualan tinggal dikit lagi tuh. Tinggal dikit lagi. Ibu Nesta udah seneng tinggal dikit, tapi maaf ya, Bu, jadi pada pecah. Kita geser sana, yuk. Neng cakep, apa aja yang udah dilakuin sama Ibu tadi? Aduh, Masya Allah banget. Justru aku ngerasa Bu Isa ini tadi tuh ngajarin aku banyak hal. Tadi aku diajarin, kayak Bu Isa semangat banget cari duitnya. Iya, selain telur apa lagi, Neng, yang dikerjain, Neng? Cuman telur aja ya, Bu. Telur aja, jadi telurnya habis dicuci, dijualin. Kesulitan Ibu saat ini apa? Kenapa sampai kerja? Emang suami nggak bisa ngasih nafkah? Bisa. Nah, kasih nafkah berapa? 20.000 per hari. 20.000 per hari? Neng, cukup, Neng, kalau dikasih 20.000 malah kini sehari. Oh, nggak mungkin.
mungkin. Gak mungkin. Apalagi ibu anaknya dua. Ibu, saya lihat masih bisa happy saat ini. Ya. Di tengah penghasilan yang seadanya, harus ngurusin anak dua, kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang enggak. Apa ilmunya bisa ibu sampai saat ini masih ketawa? Demi anak. Demi anak. Jadi yang bikin ibu saat ini kuat, yang bikin ibu saat ini bisa tetap ketawa, ikhlas ngerjain semuanya karena anak. Baik ibu, kita geser sini dikit. Ibu pengen bahagian anaknya? Pengen banget. Udah bisa belum bahagian anaknya? Belum. Belum? Sampai saat ini? Belum. Belum bisa? Nah kira-kira kalau misalnya punya rezeki, mau bahagiain apa anaknya, mau dibeliin apa? Pengen sepeda. Apa sih, bu? Pengen apa? Sepeda doang gak kebeli sepeda? Enggak. Gak kebeli? Nah terus kalau misalnya, apa lagi yang dipengenin? Bu, pengen usaha lain ya bu? Ya aku sih lebih prefer ke usaha deh. Main kambing. Pengen usaha apa lagi selain kambing dah? Suami, kebisaannya apa suami? Daripada nggak nyari, ah, nah itu dia mendingan dah. Apa? Gerobak ketupat. Pernah jualan? Pernah. Pernah. Orang bilang enak nggak ketupatnya? Enak. Kenapa gagal? Kurang biayanya. Kurang biayanya, jadi kemakan sendiri. Oke, jadi baik ibu. Bahagian anak-anaknya, buka lagi usahanya. Kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Baik, dengerin saya, ibu dapat 15 juta rupiah dari uang kaget. Mau jadi milik gak? Mau. Dengerin saya baik-baik. Ibu Isa bisa milikin uang 15 juta rupiah tapi dalam bentuk barang. Nggak bisa dalam bentuk uang. Jadi artinya harus belanja. Iya. Belanjanya bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Iya. Bahagiain semuanya keluarga. Ada satu tadi yang saya garis bawahin, beli gerobak ketupat, boleh. Gerobak ketupat. Iya. Mau apa lagi? Satu barang buat investasi, boleh. Beli mas. Apa? Mas! Boleh. Dan waktunya adalah... 30 menit! Dan biar perjalanan kita aman, Bapak Rahmat dari mana Bapak Rahmat? Dari Polprimo. Mantap. Dia tuh. Dihitung nih. Yuk, bismillah ya Bu. Ya. Bisa ya, kita hitung. 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 1. Ya, Bapak. Ya udah, ayo, ayo, ayo. Aku ikut ya. Ya, bismillah. Yuk. Om, tang-tang ada Bang Rahmat ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, perjalanan ke pasar sudah mulai dikerjakan. Ada Vega bisa ngebantu. Semoga jangan sampai beli barang yang mubazir. Barang-barang yang akhirnya nggak guna. Aku berharap banget bisa beli barang untuk usaha kedepannya. Kita doain ya. Bagaimana keseruan di pasar? Tonton terus. Uang kaget!